Kecerita yang wenten wira cerita ring pulau Jawa puline wenten kadaduan sane moaste kadaduan Majapahit. Diceritakan di pulau Jawa tersebutlah ada sebuah kerajaan yang bernama Majapahit. Tidak jauh dari kerajaan Majapahit, di sebelah barat daya Gunung Semeru, tepatnya di Desa Mada, lahirlah seorang bayi. Bayi ini telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena orang tuanya memilih jalan menjadi seorang brahmana, yang dimana seorang brahmana harus mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan meninggalkan ke dunia wian. Singgi ke cerita yang sang penglingsir desa nemonin sang bayi puniki. Dikatakan datanglah sang tetua desa menemukan sang bayi. Karena tidak bernama, maka tetua desa tersebut menamainya Gajah Mada. Semasa kecilnya, Gajah Mada dikatakan senang mengembala. Pada suatu hari, saat ia mengembala, salah satu hewan dari gembala tersebut terlepas, dan Gajah Mada pun mengejarnya. Di saat yang bersamaan, muncullah ular besar, yang dimana ular besar tersebut mengincar seorang brahmana. Aduh, tolong saya dikejar ular, teriak brahmana tersebut. Karena ular tersebut melihat hewan gembala Gajah Mada yang lepas, maka ular tersebut lebih memilih mengejar hewan gembala tersebut dan memakannya. Secara tidak sengaja di dalam pertemuan tersebut, Gajah Mada dipertemukan oleh brahmana tersebut. Warnanin! Iya, dedan sakuri lompok sirik. Sampak sikir mulai kehan singsang. Di pertemuannya tersebut, Gajah Mada muda mendapatkan banyak sekali pelajaran dari brahmana tersebut, mulai dari tapa brata, kepandaian olah tubuh, dan sikap tegas. Brahmana tersebut bernama Anuraga, yang memiliki nama asli Kuda Ajampiani. Dia memilih menjadi brahmana pengembara karena ayahnya meninggal dalam konflik awal Majapahit. Dia berusaha menghilangkan jati diri karena sesungguhnya ia adalah keturunan perwira militer hebat yang bernama Rangga Wali. Seiring berjalannya waktu, Gajah Mada tumbuh sebagai pemuda yang hebat dan tangguh. Lalu pemerintahan Majapahit pada saat itu menunjuknya menjadi salah satu anggota kepala divisi pasukan khusus Bhayangkara. Di suatu hari terjadi suatu pemberontakan di dalam kerajaan, yang dimana
pemberontakan tersebut dipimpin oleh Rakuti. Gajah Mada dan pasukannya pun berinisiatif untuk membawa lari Raja Jayanegara keluar dari kerajaan secara diam-diam agar aman. Di pelariannya tersebut, ia terpaksa membunuh salah satu prajuritnya karena dicurigai sebagai mata-mata dari Rakuti. Atas dasar tersebut, pasukan Bhayangkara dijadikan menjadi pasukan khusus olehnya dan langsung bertanggung jawab padanya, bukan lagi pada Panglima Perang Majapahit. Ayo, ke cerita yang Sri Paduka Jayanegara sedu. Duaning wenten pemberontakan malih ring kadatuan Majapahit. Ratu, Ratu Sri Paduka Jayanegara. Mangde Ratu Paduka poleh genasane becik. Tumogi amoring acintia. Beberapa tahun kemudian, Raja Jayanegara pun meninggal. Dikarenakan terjadi pemberontakan kembali di dalam kerajaan Majapahit. Yang dimana pada saat itu, tahta kerajaan Majapahit diturunkan kepada Sri Tribuana Tunggadewi Maharasaja Jaya Wisnuwardhani.